Nabi Muhammad SAW ditanya Ayun nasi khair Wahai Rasulullah SAW Manusia yang seperti apa Yang terbaik Kata Nabi Muhammad SAW Man tola umruhu wa hasuna amaluhu Orang yang panjang umurnya Dan baik amalnya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام <applause> <applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار أما بعد. Hadirin jemaah Jumat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur. Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan. kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah di antara ilmu ghaib pengetahuan akan perkara yang ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya adalah berkaitan dengan umur ajal kapan di mana seseorang akan meninggal Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Luqman innallaha indahu ilmu as-sa'ah wa yunzilul ghaytha wa ya'lamu ya fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nasum bi ayyi ardin tamut sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat kapan turunnya hujan dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada di dalam rahim-rahim seorang ibu dan tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia akan usahakan besok dan tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal Maka yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari salafus saleh dari kalangan salafus saleh Bishr bin Al Harith disebutkan beliau mengatakan bahwasanya marartu bi rajulin min al bil basrah aku bertemu dengan seorang ahli ibadah di kota Basrah wa wajadtuhu yabki dan aku mendapati dia sedang menangis qultu madza yubkika Kemudian aku bertanya Apa yang membuat kamu menangis Kemudian hamba Allah tadi Si ahli ibadah tadi mengatakan Abki ala ma farattu min umri Wa yaumin madha min ajali Walam yatabayan fihi amali Aku menangis Karena umurku telah berlalu Aku menangis karena hari-hari sudah lewat Tetapi aku tidak pernah jelas Amalku belum jelas lagi. Yang sedang kita bahas adalah seorang ahli ibadah, dan dia mengatakan amalnya belum jelas. Bagaimana kemudian dengan orang yang tidak ahli ibadah? Karena kita tidak pernah tahu, kalau kita gabungkan dengan ayat yang pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Lalu, apa kemudian amal yang sudah kita miliki? Apa amal kemudian yang sudah kemudian kita tabung kasarnya Untuk nanti kita mendapatkannya di timbangan amal kita di akhirat Seorang ahli ibadah di zaman itu mengatakan Belum jelas lagi amalku Waktu berlalu Hari berlalu Pekan, bulan, tahun Sudah 2021 Sebagian kita mungkin di umur belasan Sebagian yang lain mungkin, mungkin sudah dua puluhan yang lain di umur 30-an, 40-an, 50-an. Berlalu waktu begitu cepat sedangkan kematian menanti. Makanya ketika umur bertambah hakikatnya ajal menanti lebih cepat. Aneh rasanya kalau misalnya ada orang yang disebutkan dengan istilah berulang tahun kemudian berbahagia, Anda mau mati. Ajal anda akan tiba segera Bahkan mungkin setelah tiup lilin itu Ajal anda datang Lu apa amal yang bisa kita tinggalkan Hingga kemudian meninggal kita Mati kita Tapi kemudian amal tersebut menjadi jejak kebaikan kita Yang kita akan dapatkan sebelum di akhirat Di alam barzakh pun kita akan menikmatinya Maka berikut ini beberapa amal Yang insya Allah semua kita bisa lakukan yang dengannya, insya Allah, kita bisa dapatkan tabungan amal ini kelak di buku catatan amalan kita dengannya, berat timbangan amal kita, kemudian surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir dari perjalanan kita. Insya Allah, amin. Ya Robbal 'Alamin, yang pertama adalah kesolehan amal yang bisa kita lakukan, amal yang bisa kita tinggalkan sebelum kemudian kematian menghampiri kita jadilah hamba Allah yang saleh. Kita hamba Allah taati Allah dalam perintahnya, tinggalkan larangannya. Kita pengikut Nabi Muhammad SAW ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Kita para orang tua jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Kita para suami jadilah para suami yang bertanggung jawab. Kita para anak jadilah anak yang kemudian berbakti pada orang tua. Jadilah orang saleh. Tahukah kita bahwasanya setiap kali kita membaca tasyahud itu doa untuk orang-orang yang soleh saja. Assalamu alayna wa ala Itu doa. Semoga keselamatan atas kami dan juga atas semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari innakum idza qultumuha asabat kulla abdin salihin fis sama'i wal -ard. Kalian jika mengatakan doa itu Kita mengatakannya di setiap tasyahud Di setiap tahiyat Kata Nabi Muhammad Kalian jika mengatakannya Di dalam salat-salat kalian Maka doa ini akan tertuju ke semua hamba Allah yang soleh Di langit dan di bumi Imam Ibn Hajar menerangkan Imam Ibn Hajar menerangkan hadis ini karena Sahih Bukhari kata beliau man arada ayyah wa salam alladhi fi salah fal yakun abdan salihan barang siapa yang mau bahwasanya doa ini doa keselamatan ini tertuju untuknya di mana doa ini disebutkan di salat semua hamba Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi jadilah hamba yang soleh. Wa illa hurima Kalau tidak, kalau kita tidak menjadi hamba yang soleh kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak kita tidak menjadi hamba yang soleh, hurima fadl diharamkan dari keutamaan ini. kena doa itu untuk kita. Tidak sampai doa itu untuk kita. dan yang melakukannya semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Anda menjadi orang yang saleh, doa itu akan tertuju kepada Anda. Jadilah hamba yang saleh. Taati Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya, taati Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan larangan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Di antara amalan yang bisa kita tinggalkan dan kemudian ia menjadi jejak untuk kita sebelum ajal kita datang kesolehan kita sebagai orang tua. Tadi individu. Tadi Anda menjadi orang saleh umum. Sekarang lebih spesifik. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh menjadi orang tua yang saleh. Karena kesalehan Anda pasti berimbas kepada anak-anak Anda. Kita berbicara secara umum. Tidak mutlak memang tapi kita berbicara secara umum. Orang tua yang saleh akan melahirkan anak yang saleh. Orang tua yang saleh dia mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, mendoakan anaknya, memberikan contoh yang baik untuk anaknya karena dia saleh. Dia bisa didik anaknya, dia bisa berikan contoh kepada anaknya, dia doakan anaknya. kita berbicara secara umum bahwasanya orang yang saleh keturunannya saleh terbukti dalam surah al-kahfi ayat 82 Allah berfirman Wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil baladina wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma dan sedangkan tembok itu milik dua orang yang yatim di kota itu dan di bawahnya ada kanzun Ada harta karun Ada harta tersimpan yang berharga Disebutkan tafsirnya Keduk punya keduk Dibongkarlah tak taunya isinya hanya pesan dari kedua orang tuanya Tentang tauhid Tentang kalimat tauhid Yang ditorehkan disebutkan dalam lempengan emas Wa kana abuhuma salihah dan adalah dua oh, dan adalah orang tua kedua anak yatim ini dulu orang yang saleh. Harta karun milik anak yatim yang saleh, bapak mereka dulu saleh. Jadilah hamba Allah yang saleh secara individu, jadilah orang tua yang saleh karena apa? Karena doa anak kita kelaklah yang akan meninggikan kita insya Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hanya anak yang soleh yang memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Allah. Kenapa setiap hari level surganya kok naik terus? Karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian dia bertanya kepada Allah. Anna Kenapa kemudian saya sampai mendapatkan nikmat yang begitu tinggi ini? Level surgaku dinaikkan setiap hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari kalaka Ini semua karena permohonan ampun selalu yang dipanjakan anakmu untukmu, anak yang saleh. Tiga. Jadilah pelopor kebaikan. Jadilah pelopor kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man sanna sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajruman, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi min ujurihim riwayat Imam Muslim Barang siapa yang memulai mempelopori perbuatan yang baik fi ghairi syariah di luar perkara syariat tapi kalau anda ingin bahas tentang perkara syariat lakukan syariat yang ada yang mungkin orang-orang sudah meninggalkannya anda memulainya anda mempeloporinya maka ini masuk dalam sabda entah itu perkara syariat tapi khususnya di luar syariat Jadilah pelopor perbuatan yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti. Jadilah pelopor yang baik dalam banyak hal, khususnya perkara-perkara di luar syariat, apalagi perkara syariat. Mungkin teman-teman kita sudah lalai akan salat berjamaah. Jadilah Anda pelopor untuk mengingatkannya. Mungkin kemudian teman-teman kita sudah lalai untuk perkara A, B, C, e, dan D Jadilah Anda pelopor untuk mengingatkan Dengan praktek Anda perlihatkan Padahal di syariat sudah ada Firmannya ada, sabdanya ada Tapi andalah yang memulai Maka Anda akan mendapatkan pahala semua orang Yang mengikuti di belakang Anda Empat Dan poin yang keempat ini ada tiga ama Yaitu sedekah jariah ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak yang saleh yang berdoa untuknya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min Jika seorang manusia meninggal terputuslah darinya amalnya kecuali tiga amal. Kata Imam Nawawi menerangkan berarti ini dalil bahwasanya ketika seorang meninggal maka pahalanya tidak pernah akan menjadi baru. Stop amalnya ketika dia sudah meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW yang pertama Sedekah jariah Sedekah yang pahalanya akan selalu bergulir Dua, ilmu yang dimanfaatkan dengannya enggak mesti jadi ustaz, enggak mesti jadi mubalik, enggak mesti jadi penceramah. Anda punya ilmu dakwahi istri, Anda punya ilmu dakwahi anak, Anda punya ilmu dakwahi orang tua, Anda punya ilmu dakwahi teman-teman sekitar, paman bibi. Dimanfaatkan ilmu tersebut anda menyampaikannya beserta dalil ilmiah firman Allah sabda Nabi Muhammad. Faham mereka, tugas selesai, mempraktekkan mereka dapat pahala kita. Apalagi anak. Jadilah anda orang yang mengajarkan pada anak anda membaca Al-Quran. Karena rata-rata pahala baca Al-Quran kita, guru ngaji kita yang mendapatkannya. Pahala kita membaca Al-Quran rata-rata. Guru ngaji kita yang mengambilnya. Karena mereka yang mengajarkan. Setidaknya misalnya Anda tidak bisa mengajarkan. Mungkin Anda nungguin mereka. Mulai hafalan ke Apa ke? Jangan full semuanya diserahkan pada guru ngaji. Makanya mereka orang yang mulia. Makanya mereka orang yang utama. Makanya kata Nabi Muhammad, mereka orang-orang terbaik yang mengajarkan Al-Quran. Guru ngaji kita dulu. Dan guru ngaji ulun, mama. Mungkin sebagian pen juga ada yang bapaknya guru ngajinya, ibunya guru ngaji. Sebanyak apapun anda baca Al-Quran, mereka mendapatkannya karena mereka mengajarkan kepada anda ilmu yang bermanfaat. dan anak yang saleh yang berdoa untuknya kurang lebih dengan poin yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir yang kelima. Tinggalkanlah jejak dengan amalan-amalan yang manfaatnya luas tersebar untuk kaum muslimin. Ya, kata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul 'abda min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Di antara yang akan mengejar sampai kepada seorang mukmin dari amalnya dari kebaikannya setelah dia meninggal satu yang pertama adalah ilmu yang kemudian diajarkan ilmu yang dia sebarkan dua kemudian Al-Qur'an yang dia wariskan subhanallah program wakaf Al-Qur'an yang kita lakukan kurang lebih sekarang mencapai 10.000 10.000 mushaf dari semua antum subhanallah dan juga kaum muslimin nasional meninggal kita pahala itu selalu bergulir ilmu yang dia sebarkan ilmu yang dia ajarkan Al-Qur'an yang dia wariskan masjid yang dia bangun rumah singgah untuk musafir yang dia bangun sedekah yang dia keluarkan kemudian sungai yang dia alirkan airnya Subhanallah. Amal demi amal, kata Nabi Muhammad, semua amal ini akan menghampirinya, mendatanginya, mengejarnya setelah dia meninggal. Maka tinggalkan amal yang manfaatnya itu tersebar luas untuk kaum muslimin. Di antaranya yang ulun sebutkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semampu yang kita bisa lakukan anda punya ilmu, ilmu Anda sebarkan. Anda punya harta, bangun masjid. Anda punya harta, bangun rumah singgah untuk musafir. Mungkin Anda membangun guest house, mungkin orang bayar, tapi untuk musafir gratiskan aja udah. Ya. Meninggal Anda, pahala itu selalu bergulir. Betapa banyak orang musafir, mereka betul-betul datang kota itu habis hartanya. Boro-boro kemudian bisa makan. Minimal tidurnya nyaman, plus apalagi Anda beri makan. Ya, sedekah yang anda keluarkan ketika anda sehat, ketika anda hidup. Amal-amal yang kemudian setelah kita meninggal, Alhamdulillah, InsyaAllah semua kita melakukannya, bergulir selalu padahal kita yang sudah wafat. Maka tinggalkanlah jejak kebaikan, tinggalkan amal kebaikan sebelum ajal kita datang. Aku kau lihat, wa astaghfirullahi wa lakum walisaimu minin, fasyaghfiru innahu rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين الذي حارب الباطل وايد الحق وطمس الرذائل واحيا الفضائل وتمم مكارم الاخلاق وهدى الناس الى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولى إقرأ فيكم هذه الجماعة pada khutbah yang kedua ini ulun ingin tutup dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu umur yang panjang amal yang baik Inilah orang-orang yang umurnya untuknya berkah Kebaikan yang banyak dan berkesenambungan khususnya berkaitan dengan umurnya Panjang umurnya tapi baik amalnya Nabi Muhammad SAW ditanya Ayun nasi khair Wahai Rasulullah SAW manusia yang seperti apa yang terbaik Kata Nabi Muhammad SAW Man tala umruhu wa hasuna amaluhu Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan di antara amal yang dia lakukan, lima poin sebelum yang telah kita sebutkan. Jadilah hamba Allah yang saleh. Jadilah orang tua yang saleh dengannya kemudian kita akan mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Jadilah pelopor kebaikan. Bersedekahlah, sebarkan ilmu semampu yang kita bisa lakukan. Dan kemudian anak yang saleh tadi insyaallah akan mendoakan untuk kita kebaikan dan juga amal-amal yang lain yang kemudian manfaatnya tersebar untuk kaum muslimin ilmu yang kita ajarkan yang kita sebarkan anak yang saleh yang kita tinggalkan kemudian mushaf Al-Qur'an yang kita wariskan masjid yang kita bangun rumah singgah untuk orang musafir yang kita bangun dan kemudian juga sedekah yang kita keluarkan bahkan mungkin kita dalam keadaan susah tetap sedekah Ketika kita masih hidup sekarang Insya Allah semuanya itu Akan menghampiri kita pahalanya Sebelum di akhirat Di alam barzakh pun kita akan mendapatkan Insya Allah amin Ya Rabbal Alamin Jadilah hamba Allah yang saleh Dengannya kemudian Berkah umur kita Panjang umur kita Tapi kemudian amal kita baik Inilah hamba-hamba Allah yang saleh Yang umurnya berkah untuknya Karena kebaikannya selalu berkesinambungan Dan juga banyak بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا وجاء ثارنا على من ظلمنا يا ارحم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين